Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, lap dulu kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kinclong ya. Update terbaru Super Speed yang mau dibuat ganteng. Nah ini udah dicopot, gardannya udah telanjang full. Ini yang bopeng-bopeng sudah didempul. Mau dibuat ganteng yang ini. ...2011 Super Speed dan proses iya ya. Orang waktu itu kijang keren, kijang super 8 juta ini lah 5 baler tuh. Iya ya Pak ya, tapi barasinya kabel buka mereka lagi buka aja kabel-kabel tuh celangannya buka halus dempulannya bro. Ini di chat ya kan ya Pak ya. Ini kembaran Pak Ahmad, abangnya Pak Ahmad. Pak Ahmad lagi ngelas. Nah ini jadi updatean terbaru. Udah copot gardannya, udah gak punya roda, tinggal sasis sama per. Garden baru? Udah dijelasin dah. Udah dijelasin. Sebelum Anda jelaskan. Udah dong. Oh sesuai. Tuh stok baru tuh 2000 berapa Bang? Masih pre nih kan? Oke, kita review 2016. Review. 2016 plat BA. Baknya kotak. Baru masuk Mas Bro. Ayo buruan. Boleh lama-lama, jangan sebentar-sebentar. Nanti laku. Baru masuk, terima ready. Harganya belum tahu. Mbak Yu yang nonton konten aku, review dong harganya. Harganya tuh nggak bisa di-review. Harganya kesini aja. Nggak bisa di-review. Datang ke sini karena ada beberapa aksesoris yang mau dinaikkan. Jadi harganya tuh belum jelas. Tergantung ready-nya mau kayak gimana, mau tambah aksesoris atau cuman chat bug. Jadi harganya nggak bisa disebutin. 2016. Nah, ganteng plat BA. Palanya full orisinil. Ini plat BA lah ya kan. Itu juga baru masuk 2017 XMDN juga. Yang ini on proses punya Mas Hendrik. Mungkin Rabu siap. Hari ini sebenarnya bisa sih, cuman besok sebenarnya bisa, cuman diuber-uber kali kan. Kayaknya nggak bisa diuber kali gitu, makanya kasihan nanti Pak Ahmad. Ini lampu aksesoris, masang jok sofa, udah selesai. Kaca filmnya udah terpasang, emblem MBM-nya sudah terpasang Mas Hendrik. Bisnya masih cantik, mesinnya masih enak banget kantor. Ini punya Pak Haji, lagi dikerjai Pak Ahmad. Pasang yang 4 in. Kejar payang. Engkau sudah ready. Pasang. Sudah laku. Yang ini sudah laku. Yang ini belum nih. Ini belum laku, udah pasang pang. Kayak gini. Stok banyak habis. Semangat Pak Ahmad. Kamu bisa. Kamu pasti bisa. Udah langsung las, matikan terus. Tuh senior ngelas tuh tanpa lihat. Asik.
Asik. Asik. Asik. Dulu orang ngelas menghidupkan dompeng dulu kan? Iya. Zaman dulu masih ingat kali aku. Upalas berapa, Bang? 2.000, 3.000. Sekarang ngengkol dulu. Ngengkol ya, dulu beli minyak lagi. Ya, dikasih cuma 2.000. 2.000. Dulu ya, Nak. Ngelas sepeda, aku prewel sepeda dulu. Sekarang alat udah canggih. Sekali las nenek berapa, Pak? 300. 300.000. Kalau di sini murah-murah kan? Murah ya. Tapi harus sabar menunggu di sini ya, Pak Ahmad. Enggak bisa didesak, Pak Ahmad tuh. Pak ya, kalau didesak bisa kena marah dia. Karena kerjaan Pak Ahmad banyak. Dia ngerjain ini sendirian. Full sendirian. Bagian ngelas-ngelas Pak Ahmad. Nah, ini Pak Ahmad nih. Ada janda kirim salam Pak Ahmad. Nah, jangan dulu lah. Ya, ya, ya. Jangan dulu ya. Janda kirim salam. Bahaya itu. Kenapa bahaya? Enggak apa-apalah. Kalau kirim salam aja sih enggak apa-apa. Iya. Kirim salam aku bilang. Waalaikumsalam. Nah, jangan dulu, sombong kali. Kecuali Pak Ahmad dia minta nikah, itu jangan dulu. Ini orang kirim salam enggak boleh. Kegeeran dia nih. Iya. Pak Ahmad dia. Spesialis las Pak Ahmad ya. Ini adik Pak Ahmad nih, mirip mukanya. Mirip banget. 2017 sudah mau ready, lagi finishing-finishing. Engkel masih oke, okay, ready ya. Update terbaru dari truk MBM Mas Hendrik sudah sebentar lagi mau siap. Nah, jangan lupa like, subscribe, share, and comment ya. Saya doakan yang nonton panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.